Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis trailer sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 18 Agustus episode 507. Kali ini ternyata ancaman Mbah Gono tak main-main terhadap Irsyad dan juga anak-anak Magic 5. Kali ini Irsyad menceritakan kejadian yang terjadi di rumah Mbah Gono kepada anak-anak Magic 5. Semua begitu kaget karena merasa selama ini Mbah Gono sudah berubah menjadi orang yang baik. Namun ternyata itu semua benar-benar salah. Ini anak-anak Magic 5 meminta kepada Irsyad untuk berhati-hati karena mungkin Irsyad yang paling bahaya dan Irsyad yang mungkin sedang dicari oleh Mbah Gono. Karena terlihat kemurkaan ada pada diri Mbah Gono dan akan membalaskan semuanya kepada Irsyad dan juga anak-anak Magic 5. Rasya meminta kepada Irsyad untuk berhati-hati dan bisa menjaga dirinya baik-baik. Tak hanya Mbah Gono, kali ini pun juga masih ada Nyai Hodam yang benar-benar mengancam anak-anak Magic 5. Dan kini musuh mereka menjadi tiga, yaitu Nyai Hodam, Raja, dan juga Mbah Gono. Itu artinya anak-anak Magic 5 harus waspada, tetap berhati-hati. Takutnya nantinya Mbah Gono akan bergabung dengan Praja lagi dan kali ini akan menyatukan kekuatan. Mudah-mudahan hal itu tidak akan terjadi ya teman-teman. Saksikan terus sinetron Magic 5 setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.